Asia. Asia. Iya, namanya Asian Market ya. Namanya Asian Market. Gak mungkin dong kita di Asian Market belanja barang-barang Ethiopia, gak ada. Ya. Kira-kira apa aja yang ada di sini? Mie. Mie mana? Mie. Indomie. Coba di review, Mak. Oke, dari yang mana? Korea. Korea. Ada dari Singapura. Mana Indomie? Malaysia. Dan Indomie ada di... Ini. Tadaa! Lebih murah sini loh. 38, ya betul. 40. Tanseng 40. Ada emping, Mak. Mungkin dulu pernah beli emping kayak begini, enak gak sih? Enak sih, enak. Enak, bagus untuk dikasih dari mitri sih. Iya, enak. Oh iya, dulu kita bikin, kita mau rencana bikin. Gak jadi. Pernah aku makan mie ini, coba. Beli kecap. Mulai aja kecap. Berapa kayaknya itu kecap? 2,6. Oke. Tadi itu 55. Sebesar 55. Jangan ini. Tuh. Ada belibis. Ada belibis. Berapa belibisnya? 45. Berarti dia hampir 60. Ada belibis, ada sambal ABC. Ada cili Malaysia juga ini, Maggi 160, berarti 32.000. Emang belibis enak ya? Iya, enak sih. Enak? Enak mana dibanding ABC? Tergantung selera. Enggak sih, enggak usah. Asem. Ini apa? Sagu. Tapi tidak pengen. Mbak beli apa, Mbak? Udah beli jeruk aja. Ini mahal loh. Ini tadinya 99. Sekarang 140. Udah naik lagi ya? Naik. Mbak beli berapa? Aku beli satu aja. Itu? Ini satu. Itu berapa yang Malaka? Nggak tahu ini dua berapa gitu biasanya. Nah, ini jeruknya berapa, Mbak? Ini 299 juga, Pak. Di mana? Di depan. Oh, oke. Okay. Mau mungkin. Nanti aja. Mi 140 berarti 28.000. Murah di sini ya. Oke. Okay. Yuk. Terasi emang ada di sini. Yuk. Kacang. Kacang berapa? 150 30.000 itu berapa gram? Kecil. Yang kecil berapa? 300 gram itu 30.000. 30.000. Yang besar 145. 145 berarti 32.5. Ini kecil lagi. Besar itu. Iya, kecil lebih. Oh. Berapa gram? Kalau saya pakai yang ini. Itu aja berapa? Tapi Mbak gini, kalau mau lebih mending di Tesco yang udah roasted. Udah digoreng, tinggal di ini, tinggal diulek, lebih enak, lebih murah. Yang Pak Lutfi bilang itu loh, Mak, yang lo mau buat sambal banyak, Mak, sekilo kalau nggak salah. Berapa? 399 berarti hampir 40, hampir 80. 1 kilo yang 4 pon itu.
itu red. Ambil yang mana nih? Aku mah yang mana aja. Oke. Eh, ini yang merah enggak ada. Mau pagi. Ini ada beras ketan. Ini beras ketan 4,5 kg 10 pound 200.000 segini. 200.000. Kacang hijau. Kacang hijau berapa? 185 ya. Nah, ditambahin tadi hampir 40.000. Tinggal sampai sekilo 400 gram doang ya. Terus terus ya, apa lagi? Ini kedelai kan? Ya. Untuk buat tempe. Ya. You wanna try to make it tempe? You? No. Oh, okay. Ya, cari kita cari produk Indonesia. Kira udah kering. Kita cari produk Indonesia. Keras nih. Mak, kecap, mak. Oh, yang habisin. Berapa habisnya? Ini kecap asin. Asin sama? Ini kecap manis, ini kecap manis. 275. 275. Sama lah di kamsin. Ya, 50.000 lebih. Ya, ini kecap-kecapan. Oh, ini. Terasi. Berapa? Ini ada dua macam. Tunjukin, Mak. Ini dia agak basah, ini agak kering. Agak kering. Ini bentuknya blok. Oke. Okay. Kalau ini dia agak basah. Oke. Okay. Oke. Okay. Ini 375. 375. Iya. Oh, Indonesian ya. Kalau ini siapa? Indonesian. Oke. Okay. Itu harganya berapa? Belacan ya. 288. Itu berapa gram ya? 288 hampir 600.000, hampir 60.000. Ya, 250 gram. Oke. Okay. Oke. Okay. Kalau ini 200 gram lebih dikit. Ini apa ini, Mak? Kayak udang kecil gitu. Ebi kayaknya. Oh, enggak, yang satu yang itu. Oke, okay, ebi. Chili paste with basil. Basil leaves. Oh. Kemangi. Mangga mau ini. Aku udah beli, enggak enak. Petis udang Indonesian style. Enggak. Jadi ini aku beli yang Malaysia. Malaysian style enggak enak. Hah? Malaysian. Itu rujak tapi saya. Ini petis. Oh. Petis. Enak. Pernah. Yang suka orang Jawa Timur. Nah, kalau orang Jawa Timur enak ini. Pernah coba enggak? Oke. Okay. Aku bukan penggemar. Oke, yuk. Lagi. Indonesia aja lah. Oke. Okay. Terus. Kecap ABC, ABC, ABC. Oke. Okay. Sama ya jadi. Apa? Oh, bambu. Ada ini enggak, Mak? Nah, ini bumbu khas Indonesia. Ada yang sop, bambu sop, okay. Ada ayam bakar, bumbu rujak, nasi kuning, semur, sambal goreng ati, lodeh, ayam goreng, rendang itu di bawah. Oh iya, aku baru mau tanya. Ayam goreng kalasan, rendang. Terus ini ada emping. Dan harganya murah, Om Uki, hanya semua rasa 60 pi. Ada juga ini. Ini bumbu pecel. Bumbu pecel ya. Karangsari. Berapa bumbu pecelnya? Bumbu pecel 1.70. Ini khusus ini untuk Indonesia ya, produk Indonesia kayaknya. Ada bon cabe. Ada kentang ki. Pasta pandan kupu-kupu. Oh. Cuma di sini juga. Oke. Okay. Banyak loh itu. Itu produk Indonesia semua kayaknya. Iya.
Ini ada emping manis. Emping manis itu. Ini emping yang pedas. Emping manis itu 4 3 hampir 90.000. Biasanya di sini ada kerupuk-kerupuk udang juga, kerupuk udang Sidoarjo. Oke. Okay. Sekarang lagi enggak apa-apa. Saya cari yang rawon sih, tapi enggak ada rawon. Yang rawon. Emang bisa masak rawon? Rawon enak yang bumbu ini, Mak. Emang bisa masak? Iya, aku pernah coba sekali. Aku mau beli yang ini. Yang mana? Yang sop? Iya juga sih. Aku mau juga lah kalau gitu. Ambil beberapa lah kalau sup. Ambil 3. Ya. Aku sih masih ini dulu ya. Nanti aku ambil 3 aku. Aku 3. Ujung mbak, ujung. Belakang. Beli apa, Aul? Oke. Okay. Nanti dikasih dengan sambal hijau. Apalagi yang kamu beli? Terang. Itu berapa harganya? Harganya 55, 110. Apalagi? Ini agak murah. Sih. Ikan, itu berapa? 800. Nah, 800. Harganya 2. 2,65. Oh, murah. Ada bawang putih. Ini berapa ini? Apa namanya itu? Serai. Lengkuas pada di kangkung. Kangkung. Tapi saya jaga-jaga ya. Tepat-tepat harga. Oke. Okay. Terus ada ini ya, lengkuas. Jabal beli apa, Jabal? Mie. Sama-sama la BC. Dari sekian sayur, saya tertarik sama yang ini, mangga kecut yang kecil-kecil. Nah, kalau ini enak untuk dibuat sambal mangga. Enak banget ini sama ikan. Sambal banyak deh. Raca-raca mangga, ikan asin, mantap ini. Ada yang lembek sih, saya tak mau yang lembek. Ini sambil segini. Nanti kita lihat harganya berapa ya, karena di sini belum ada tertulis berapa harganya. Jadi saya ambil segini. Ini untuk buat sambal mangga, kami pau. Ya. Mangga. Mak beli mangga di sini, bukannya lebih murah di Tesco? Di Tesco 70 lebih, tapi kesana lagi. Kita mau ke Tesco. Oke. Kangkung berapa tungkangnya? Manggis berapa? Nah itu kayak di botri itu. Emang ini semua bawang putih 1,8 itu 30.000 lebih. Itu cuma makanan sapi di kampungku. Nggak ada yang kami nggak makan kayak gituan, dibiarin aja. Sawi berapa, sawi-sawian? Lengkuas berapa? 3 pon lebih. Biasanya 2,5. 2,5 50.000. 50.000. Biasanya 2,5 ini. 2,5 ya. Oke. Okay. Segini doang. 2,5 berarti 50.000 ya. Lengkuas. Go ahead. Tahu. Yang tahu bunting. Itu tahu itu cuma murah, tahu 90. Hampir sekilo cuma 190. Paling murah loh. Di Kamseng 275. 275 di Kamseng. Ada tahu. Besok.
sama. Ya. Oke. Ya lagi ya, ya. Nah, ini dulu saya pikir dia air tahu. Saya pikir air tahu, ternyata dia kayak apa ya namanya? Dia kayak bukan tofu tapi bukan. Apa? Toge besar di sini. Di daun pisang mak, cepet. Berapa daun pisangnya? Banana leaf ini nih. Banana leaf. Itu daun pisang itu. Banana leaf 1, 2, 40 berarti 24. Tunjukin dong mak. Daun pisangnya. 24.000 segitu. Itu satu kelapa doang kayaknya ya. Iya, nggak sampai setengah kilo. 24.000. Apa lagi? Ubi. Ubi jalar. Ubi udah direbus. Udah direbus. Dibekukan. How much? Ubi. Kalau nggak salah ada durian di situ. Dapat kak mangga, dapat kak mangga. Moki racak-racak mangga. Oh. Iya. Sama aduh. Enak lagi makan kus. Enak lagi makan ku. Si ada sana. Raca-raca mangga coy. Emang halal. Halal. Oh. Halal ya. Berapa kilo itu? Halo Mi. Berapaan? Berapaan? Berapa itu? Oh. Di kapal ya? Iya dong. Klarifikasi. Emang gitu kerjanya kita. Lumayan loh bedanya 2 pound kan. Awalnya bagus untuk anak mul ya. Jangan yang pedes. Dia enggak mau. Apa mau makan? Ya simpan dulu di sini nih Jepang. Ada Miku. Ini punya saya tadi sambil Mina. Saya gabung sama Jabal. Ini apa isinya mbak? Chicken wings. Wings semua ya? Berapa kilo? Kayaknya 2 lebih. 2 lebih ya? Bisa gak kalau gak ditaruh di sini? Enggak lah, dia langsung main nih tepungnya Wol. Mau kau lihat daun? Kalau lebaran buat kiburus awal ya, lagi daunnya mahalnya. Daun. Jadi kalau nanti lebaran kita buat buras lah, pisang hijau. Bu, coba buka. Pisang hijau. Coba lihat apa itu pisang hijau. Pisang hijau. Tidak deh. Sini kiri. Kemarin aku bitter melon. Oh. Are, aku kira pisang hijau. Maaf guys, kelamaan tidak minum makan pisang hijau. Ini mau beli cepat bagus deh. Kau suka kau yang makin makan? Iya ya, yang digoreng itu yang dimakan. Kurang lebih begitu. Harus. Kalau itu pedas nih, ada nih rasanya. Mana mak? Apa itu? Halal coy. Halal. Halal.
You sure? Can I see? Ada. Halal. Iya. Berapa? Apa? Tidak untuk dijual, gratis. Halo, Bu. Mau tapi enggak tahu harganya. Lihat di situ, biasanya ditempel. Di Habibi, oh. Bagaimana Pak? Halal coba. Ini nih nih. 6 pound. Beef, itu beef. Halal beef mini meatball. Saya juga mau deh. Enggak ada rasa-rasa rempah ruahnya. Oma coba dulu lah baru aku beli. Hey, ikan lele. Mau ikan yang mentah-mentah? Sana. Nih. Sana. Udang. Mahal sih. Gak usah lama. Gak usah. Ya. Ini ya ikan mentah-mentah. Ada salmon. Ada kerang-kerang. Ini ada. Ya ada cumi. Emang enggak mau cumi. Ada jepitan. Apa sih nama ini? Penjepit kepiting. Ya penjepit kepiting dong. Ini kepitingnya besar. Banyak. How much is it? 4 pound? 4 pound, Mak. Jadi segini, 4 pound segini. Ya, 4 pound. Rebus aja, kasih bumbu ini, bawang putih. Tanya, how much is it? 6 pound per kilo. What about the squid? 8 pound per kilo. Ini enak yang di sawah. Tutut. Yang di sawah. Tutut. Tahu. Tuti. Ini dong. Eh, babi-babian. Babi. Itu babi. Ini belanjaan ibu-ibu. Pada dan maafkan istrinya. Gak apa-apa mau ke sini Mbak. Gak sah. Jarang kan baru lagi ke sini. Baru murah juga. Jauh harganya aja gak apa-apa. It's really helpful. Iya. Yeah, yeah. Ada ini enggak ulekan. Kita review ulekan. Nah, sini sebelah-sebelah. Ulekan di sebelah. Ini coba ke panci-panci mau ko. Iyalah. Mana kata habis itu? Oh, nggak ada gulakan. Biasanya gulakan ada di sini. Udah selesai nih. Eh, mau nggak beli bawang putih? Saya mau beli murah biasa di sini. Iya. Lagi medium, Mbak. Beli apa sih, Ceria? Hah?
bubur. Ini apa sih? Jadi banyak, mbak. Jadi kita bandingkan belanjaan ibu-ibu seperti ini dan belanjaan bujang seperti ini. Jadi sungguh sangat signifikan. Itu pun udah berdua saya sama dia. Dan ini bumbu-bumbu bambu. Ya Cita. Dapat. Ya udah masak nasi aja sampai bonyok. Siapa? Ayahnya. Oh, Pak Dadan. Nanti gue buatkan ini bubur barobo yang pernah saya kirimkan itu. Enak enggak? Oke, nanti dibuatkan pakai ikan asin, enak banget tuh teh. Apa nih coba? Durian. Ada durian, jadi durian montong dari Thailand. Dari Thailand. Berapa harganya? Tunggu dulu. Ini cuma 400 gram ya, coy. 400 gram. Harganya? Go ahead. Harganya itu berapa tadi? 13.50. 13,50 pound. Ini harganya 13.50 pound. Kali 20.000. Kali 20.000. Jadi 270. 270.000. Segitu doang. 400 gram. Itu berapa biji ya? 2 biji. Jadi tahan-tahan dulu nafsu muna makan durian. Oke. Okay. Gimana belanjaannya Bapak Ibu-ibu? Ini belanjaan siapa ini? Emak ya. Dikit aku mah segini dikit. Oke. Okay. Kalau ini siapa punya? Saya. Oke. Okay. Punya Bunda dan. Ini persediaan berapa hari? Berapa minggu? Seminggu. Paling seminggu ya. Bekal anak sekolah. Sama bekal bapak sekolah. Terus ini bekal satu rumah. Belanjaannya gimana nih? Ini buat saat 2 hari. 2 hari. Ada cabe. Kita lihat belanjaannya Aulia ya. Dia mau buat kue, guys. Tinggal tunggu undangan ini. Cabenya beli. Dia beli cabai segar ini segini. Mana Jabal? Ada itu tempat yang makan. Nih nih kami makan di McDonald's. Ini cuma 100 gram. Harganya 50.000. Cius. 2 pon lebih. Coba deh. High quality.